atau TIK. Anda dapat memanfaatkan aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi untuk mengintegrasikan konten setiap aplikasi dan menghasilkan dokumen yang lebih kompleks. Selain itu, Anda akan belajar untuk merangkum bacaan digital. Teknik membaca digital berbeda dengan membaca bahan cetak. Anda juga akan diberi ide untuk memanfaatkan laboratorium virtual untuk melakukan percobaan-cobaan yang sulit dilakukan di laboratorium nyata. 3. Pada bab sistem komputer atau SK, Anda belajar mengenai fungsi sistem komputer, gerbang logika pada CPU, dan pengamalan memori. Di kelas 7, Anda hanya memandang komputer dari tampak luar. Di kelas 8, Anda akan memasuk ke dalam komputer. Anda akan belajar organ-organ atau komponen komputer yang tidak kasat mata dan mempelajari bagaimana komponen tersebut berfungsi. 4. Pada bab jaringan komputer dan internet atau JIK, Anda akan belajar mengenai teknologi komunikasi pada telepon seluler, jaringan lokal dan internet, proteksi data di internet, serta routing pada jaringan komputer. 5. Pada bab analisis data atau AD, Anda akan belajar lebih dalam dibandingkan kelas 7 mengenai pengolahan data, pencarian data, peringkasan data, dan visualisasi data. 6. Pada algoritma atau pemrograman AP, Anda akan belajar pemrograman menggunakan dua bahasa pemrograman visual, yaitu Scratch dan Blocky. Penggunaan dua bahasa pemrograman ini karena konsep pemrograman yang sama dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman yang berbeda. Harapan dari pembelajaran informatika. Pada kelas 8 diharapkan para siswa akan mampu melakukan beberapa hal berikut, yaitu 1. Menerapkan berpikir komputasional. 2. Mampu mengaplikasikan berbagai aplikasi perkantoran untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu aplikasi perkantoran. 3. Memahami komponen sistem komputer. 4. Memahami keterhubungan antar satu komputer dengan satu komputer lainnya. 5. Mendefinisikan, mengolah, dan mengelola sekumpulan data bervolume kecil. 6. Membuat program dengan menggunakan dua jenis blok visual dan menarik abstraksi. 7. Memahami dan mampu berpikir kritis. 8. Bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya sebagai solusi. Itu saja dari saya. Terima kasih.